Okay, selamat bertemu lagi dengan tutorial melodi keroncong ya. Kali ini saya akan berbagi tips bermain solo blues ya. Jadi bukan keroncong ini, tapi ada hubungannya dengan melodi keroncong karena yang kita pakai adalah pembentuk chord ya, terutama chord dominan. Sebenarnya bisa ada untungnya juga belajar blues dengan chord dominan agar kita lebih paham isi dari chord dominan yaitu chord 7 ya. Yang akan saya latih di sini contohkan adalah kunci F yang tadi, dan yang saya pakai progresinya adalah blues tradisional, jadi 3 chord aja. Jadi chordnya seperti ini. Bass lagi, F, F7, ke C7, ke B7, F7, ya third round, ya. Demikian yang sering. Progresi chord yang sering dimainkan ketika kita ngejam atau solo-solo yang sering kita dengar oleh gitaris-gitaris blues ya. Rata-rata 3 kunci itu yang dipakai. Ya, oke, sekarang kita belajar ininya, isi dari chord F7. F7 adalah terbentuk dari nada F dan A sebagai tiganya, terus ada E mol, kemudian ada C. Ya, harusnya seperti ini bisa. Nah, ini lazim kalau di blues pakai F9 ya. Dan itu masih keluarga dominan, nggak masalah. Kita pakai ini juga nggak masalah ya. Jadi dominan 7 itu terbentuk dari nada 1 yaitu F, 3 mol 3 ya, 5-nya C. Terserah kita mau cari 5-nya di mana. Di sini bisa. Begini. Terus 7 mol-nya adalah E mol, atau C-nya bisa kita dapat di sini nih. Nah, ada kelimanya di sini. Supaya lebih bluesnya kita dapat dari tangan nada blues ya. Jadi itu kita kombinasikan dengan tangan nada blues di F ya, pentatonic minor. Minor F. Nah, itu sebagai ini aja, sebagai pegangan patokan. Nah, kita coba di sini, kita mulai masuk untuk memainkannya adalah nada kuat dari F7 itu, yaitu bisa kita pilih dari nada pertama dulu, misalkan dari F-nya kita mulai ya. Dari situ atau dari sini, ah bisa gitu ya, contoh seperti ini. Tu wa ga, nah, atau ya, jadi nada pertama, nada kuat yang kita pukul, kemudian kita kombinasikan dengan nada berikutnya dari nada pembentuk chord F7 ya. Karena F7-nya 1 bar ya. 2 bar kalau nggak salah, atau 4 bar ya. 2 bar. Sorry. Ya, jadi
wakabat. Jadi ada jarak 2 bar. Jadi setelah F7 kita mulai dari nada ke-1. Nah, kita terus bisa berkreasi dari nada ketiga, membuat awal bluesnya, blues improvnya dari nada ketiga dari F, yaitu A. Nah, jadi bisa ya, bisa seperti itu, atau itu ya. Akhirnya kalau kita gabungkan dengan nada pertama yang tadi, ya. Nah, bisa seperti itu ya. F-nya ya, bisa terbayang ya. Jadi kita bisa memainkan dari nada ke-1 awalnya, bisa memulai improvisasi dengan nada pertama dari F, bisa mulai dengan nada ketiga dari F ya, terus kita bisa mulai dari nada ke-5 dari F, yaitu C ya, hanya dengan memukul nada pembentuk dari F ya, nada pembentuk dari chord kita gabungkan dengan ditambah kreativitas gaya kita bermain blues, atau pengalaman kita mendengar kalau blues itu gimana ya, nadanya, suaranya itu bisa kita gabungkan dengan memukul nada-nada kuat dari F7 ya. Kalau secara keseluruhan F7, nah, bisa seperti ini bentuknya. Nah, F7 seperti itu. Udah ya, ini ada di fret ke-8 mulai seperti ini ya. Kita mulai lagi ya. Jadi kita masuk, sekarang kita coba masuk ke bass.